Panas nih. Sahabat Nova, AC di dalam mobil itu emang penting banget nih, apalagi buat kita yang tinggal di iklim tropis seperti di Indonesia. Nah, mungkin kalau sahabat Nova tahu, AC itu kegunaannya sebagai penyejuk ruangan, penyejuk udara. Padahal sebetulnya AC bisa kita manfaatkan sebagai alat pengontrol suhu. Nah, AC itu nggak cuman kita rasain dari dinginnya aja. Kita tahu AC kita masih bagus atau enggak, kita juga harus melakukan perawatan rutin, terutama pada kompresor olinya. Ingat, pemakaian AC juga berhubungan dengan konsumsi BBM kita loh. Jadi kalau kita nggak bener pakai AC-nya, bisa jadi konsumsi BBM kita malah jadi boros. Supaya AC mobil kita tetap awet, ada beberapa tips yang kita bisa lakuin. Nah, pertama, jaga kebersihan kabin, terutama di bagian jok sebelah kiri, tepatnya di bawah laci. Nah, di situ ada filter AC, sehingga kita harus cek kebersihan di daerah itu. Nah, kotoran di dalam kabin itu bisa bikin penyumbatan dalam filter. Habis itu juga bisa meningkatkan tumbuhnya bakteri atau jamur yang kemudian bisa berdampak negatif pada kesehatan kita. Yang kedua, seperti yang aku bilang tadi, jangan lupa untuk cek kebersihan filter AC secara rutin. Ingat, filter AC yang bersih itu bisa menjamin kebersihan udara yang disemburkan oleh AC. Yang ketiga, ingat nih, kalau lagi terik-teriknya, kita bisa buka kaca jendela terlebih dahulu sebelum nyalain AC, supaya udara di dalam kabin bisa lebih terkontrol dan mempermudah fungsi AC. Yang keempat, pastikan kita belum menyalakan AC sebelum kita menyalakan mesin mobil. Jadi ingat, nyalain mesin mobil dulu, baru nyalain AC. Nah, setelah itu, jangan lupa untuk matikan AC terlebih dahulu sebelum mematikan mesin mobil. Yang kelima, kalau kita menemukan ada gejala nggak normal nih di AC mobil kita, langsung aja deh mendingan untuk bawa ke bengkel yang resmi atau terpercaya. Yang keenam, sahabat Nova, yang paling penting adalah lakukan perawatan rutin minimal 8 bulan sekali atau setahun sekali ke bengkel yang terpercaya. Nah, itu tadi sahabat Nova, tips untuk merawat AC mobil kita supaya tetap awet. Selamat berkendara dengan aman.